Pak Ben? Ya, boleh. Ini terkait banyak penanganan jenazah pasien COVID-19 ini, Pemkot Tangsel sudah menyediakan beberapa TPU. Ya, kita paling tidak ada 3 tempat pemakaman umum yang kami sediakan untuk khusus pemakaman COVID-19 ini. Yang pertama di TPU Jombang, yang kedua TPU Binbin di Kecamatan Serpong, yang ketiga TPU di Babakan di kelurahan di Kecamatan Setu. 3 TPU ini siap. Sekarang ini kita fokus di TPU Jombang terlebih dahulu. Sudah disosialisasikan dan kami ingin sampaikan kepada masyarakat sebagaimana informasi dari WHO bahwa kuman atau virus COVID di dalam jenazah itu akan mati. Jadi jangan khawatir akan tersebar atau terinfeksi virus COVID dari mobil jenazah yang tidak, itu tidak, WHO sudah merilis itu. Kita ada 3 pemakaman, insya Allah semuanya ada prosedur tetapnya dalam kerangka pemakaman jenazah yang diakibatkan oleh penyakit menular. Kita sudah lakukan itu secara ketat. Artinya pemakaman akan dilakukan oleh tim khusus ya Pak? Iya, memang protapnya adalah setelah jenazah meninggal, dinyatakan meninggal oleh dokter, kami ada tim pemulasara di rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian kami tim pemakaman, itu terdiri paling tidak dari 4 orang, itu menjemput ke rumah sakit dengan pakaian lengkap. Setelah dimandikan, setelah dikafani, setelah dimasukkan di dalam peti, disterilkan petinya, kemudian dibawa oleh tim pemakaman dan dimakamkan. Kalau ada orang lain yang tidak ikut pemakaman, itu jaraknya minimal 50 meter deh, karena pemakamannya harus menggunakan baju khusus, baju yang seperti kita ketahui sekarang. Oke.